Terus. Tapi kayaknya biasa aja. Bentuknya kayak gini nanti gambarnya. Nama itu kerjaannya gitu. Itu kayak nyabang-nyabang gitu loh. Kayak nggak masa ini. Yang ada cabang-cabangnya. Ada gini-gini. Semua juga ada cabangnya kan? Oh iya, betul. Ya, CN juga ada cabangnya, betul. Kak Arno, sponsor. Sahabat kuliner, ketemu lagi bersama saya Jo di channel kesayangan aku, kamu, dan dirinya. Oke sahabat kuliner, masih di edisi kuliner Solo. Bukan Solo ya, Gia? Ini udah luar ya, udah kabupaten. Sukoharjo. Nah, kali ini Kak Jo gak sendiri lagi. Ditemenin sama... Minci. Dari? Kulineran Salatiga. Sama? Dan Skwastika. Instagramnya di sini. Oke sahabat kuliner, kali ini Kak Jo diajak sama temen-temen nih katanya ada ayam goreng kesukaannya Bapak Presiden. Yes. Bener banget ya. Dan pejabat-pejabat lainnya. Oh gitu ya. Bukan cuma Pak Presiden aja. Nah, dan kabinet-kabinet. Iya betul. Semua-mua lah. Oke. Dan kali ini food blogger lah kesini. Katanya ini ayam kampung yang spesial banget. Nah, betul. Spesialnya antri ini sampai luar biasa sahabat kuliner. Ini sampai jadi kayak tempat wisata. Betul. Ya, parkirannya tuh luar kota loh. Nah, super banget. Pelatih banyak yang luar kota. Nah, nggak usah panjang lebar, langsung aja kita ngantri dan seperti apa sih enaknya ayam goreng yang kesukaannya Pak Jokowi ini. Terus ikutin konten ini dari awal sampai akhir dan jangan lupa tekan tombol like, comment, share, and subscribe channel Kak Jemam. Let's go! Ayo kita kesana. Pesen menu-menunya. Iya. Nah, ini lihat sahabat kuliner. Yang ini ada ayam kampung ya, ayam kampungnya. Kalau nggak salah di sepotongnya 19.000. Ada apa? Atas ataupun dada. Nah, nanti ada pilihannya dua itu aja nggak sih potongannya? Iya. Sama ada ampelati. Nah, rempelati yes. Gitu sahabat kuliner. Nah, oke sahabat kuliner nggak usah panjang lebar. Mari kita cicip-cicip. Let's go. Oke sahabat kuliner, lihat nih potongan ayamnya tuh. Iya gede-gede banget ini iya. Sama yang di Surabaya yang legend. Gedean sini sih. Kecil. Iya. Padahal tergolong kecil ya di tergolong sini. Tergolong kecil, oke. Okay. Kita lihat ayam goreng favoritnya Pak Jokowi ini seenak apa. Kita potong ya sahabat kuliner ini lihat. Juicy banget ya. Terus BTW ada pelengkapnya ya tadi ya. Iya, ini udah termasuk sama sayur urap. Urap lalapan. Lalapannya juga unik ada kecap sambalnya. Yep. Dan sini sambalnya ada dua macam. Oh, ini sambal kuliner. Sorry lihat nih. Ini ada sambal korek ya. Sambal bawang. Sama tadi katanya blondo. Blondo itu dari kelapa. Kelapa. Oh. Tidak pedas. Jadi kayak bukan bumbu Madura ya, bukan ya? Bukan, beda. Ini lebih manis. Oke. Langsung aja kita coba yuk. Pasti ambil. Penasaran sama sambal blondonya nih. Oke, diambil. Panas juga ya. Kita tunjukin ke sahabat kuliner. 1, 2, 3. Makan sih, Ore. Ayamnya juicy poli. Bumbunya juga ada sensasi nyus-nyusnya. Si blondonya ada sahabat kuliner. Sambal bawangnya juga terus. Ya, Minci gimana reviewnya?
Ini gurih sih, gurih sampai ke dalam-dalam. Sambal bawangnya mantep. Berasa banget masih seger gitu loh sambalnya. Terus pedes banget. Halo, Caki, gimana? Kalau menurutku itu tadi juicy banget, padahal ini dada. Padahal kita tadi udah kayak, gak ada paha gimana ya dadanya. Tapi ternyata enak juga dadanya. Tadi kehabisan paha sahabat kusir. Lanjut, kita ambil yuk. Di sini tuh ada ini togenya sahabat kuliner, uniknya. Jadi kalau ala Surabaya ini kayak rawon. Tapi ini enggak makan pakai rawon, pakai lalapannya. Kayak apa begini rasanya yuk? Sakit. Soalnya kan di Surabaya tuh toge buat lalapannya rawon. Ada kuahnya. Iya, iya, iya. Kita ambil sambal bawangnya. Kayaknya minci tadi kepedesan, aku belum nyobain. Kita ambil sama togenya nih sahabat kuliner. Satu, dua, tiga. Mangan seyo, Rek. Pedes, pedes. Bukan? Tapi kayaknya biasa aja. Raja pedes. Udah habis sambelnya. Ini tuh daerah pedesaan ya? Kabupaten tadi ya? Kabupaten. Ini ikutnya Sukoharjo. Tapi aku lagi kayak masuk ke desa-desa mana sih? Masuk ke gang ya memang. Masuk ke gang ya? Tapi ada di Google Map lengkap. Ada Instagramnya juga, kalian bisa kepoin sahabat kuliner. Selain Pak Jokowi juga banyak jabat-jabat dan artis-artis lain. Benar. Ada gubernur Jawa Tengah. Pak Ganjar ada ke sini. Terus pernah ada siapa nih? Roy Martin. Sukarno Putra. Dan sekarang ada Kak Jo juga, ada Minci dan juga. Semoga mungkin kita jadi pejabat kali. Biar terpampang ya. Terus kita habis ini jadi menteri. Oke. Coba urap-urapnya sahabat kuliner. Aku penasaran. Nih lihat. Pahit enggak, Ci? Enggak. Enggak pahit ya? Ini apa ini? Pepaya atau apa ini? Bila. Ini kayaknya ada ya? Ada daun pepayanya deh. Ini hasi. Oke, aku coba deh. Oke. Aku suka sambel ini nih sih, apa? Apa? Blondo. Blondonya. Mantap sih. Oke, kita ambil suapan berikutnya. Oke. Tujuin ke kamera, teman-teman. Keringetan ini tanda aku seneng banget. Satu, dua, tiga. Mangga sih, Rek. Ada pet-pet di mukanya. Ada yang sayur wangi-wangi itu apa ya? Apa ngomong? Apa? Aku tahu tuh. Yang bentuknya kayak gini nanti gambarnya. Nama itu jangan editor. Tugasnya Kak Jo buat nyari. Yang kayak wangi-wangi itu kan. Iya. Kayak pohon cemara kan. Iya betul. Ya, ya. Tapi enggak keras. Apa ya? Ya betul kayak nyabang-nyabang gitu loh. Saya enggak tahu masa ini. Yang ada cabang-cabangnya. Ada gini-gini. Semua juga ada cabangnya kan. Oh iya betul. Ini juga ada cabang. Iya betul. Kak Ando sponsor juga. Dipotong ya. Dipotong ditip gitu ya. Iya. Oke deh. Tapi kalau ini nggak ada cabangnya ya? Tadi kan ada kalau kita lihat di map tuh ada saat ada yang biasa ada yang dua. Nah apakah itu cabang atau saudaranya mungkin ya? Nggak ngerti. Kita nggak tahu. Tapi yang tapi kalau yang ini sih di sini. Yang asli sini. Sini. Karena reviewnya di Google aja udah 5,000-an lebih ya. Wow. Oke. Okay. Aku mau minum deh. Ya. Aku tadi pesen gula asamnya sampai benar. Gula asam. Ini terasa Jawanya banget nih. Ngombe es gula Jawa. Kak minum nih. Pada ketagihan makannya. Makannya biasa aja. Oke. Orang Jawa Tengah soalnya. Jawa Timur jarang. Ngombe sih ya, Rek. Wah, seger-seger asem. Best banget. Sopan terakhir ya. Mungkin sambil nanti kita nikmatin ya. Lalapan seladanya menggoda juga ini sahabat kuliner. Ini ala-ala kayak kita makan IC ya? Iya. Tapi ini ala Jawa nih sahabat kuliner. Oke, kita ambil sambelnya. Kita ambil yuk, suapan terakhir nih. Satu, dua, tiga. Mangan seyo, Rek.
Mantep. Juara kan sih? Benar ya? Benar ya? Juara. Juara. Kita bareng. Oh, 1 2 3. Okay. 1 2 3. Juara. Oke, sahabat kuliner, mungkin kita ngontennya sampai sini ya, karena ini ngantrinya panjang banget, jadi nggak enak kalau lama-lama ya. Kita nikmatin. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nemenin. Ini ada Minci dari Salatiga. Kuliner rasa. Nggak salah. Terima kasih. Ulang. Oke. Terima kasih. Ini ada Minci dari Kulineran Salatiga. Instagramnya ini, dan juga Skolastika. Instagramnya di sini. Nah. Oke, okay, ya. Okay, sahabat kuliner, kalian kepoin aja Instagram mereka kalau mau cari makan-makan di Salatiga. Rekomendasi banget nih, bener banget. Oke, okay, terima kasih ya guys. Saya tunggu ke Surabaya, nanti kita ngonten bareng. Oke. Okay. Kita makan-makan terus ya. Pokoknya siap. Makan terus sampai warek gendut, itu bonus. Iya. Gendut apa? Kalau kalian mau order merchandise Kak Jemam, bisa banget. Di ada di deskripsi. Oke, okay, terima kasih yang sudah ngikutin konten ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa tekan tombol like, comment, share, and subscribe channel Kak Jemam. Kalian juga bisa komen kuliner apa yang perlu aku coba berikutnya. Dadah, sampai jumpa di konten kuliner berikutnya. Bye bye. Gak perlu lebih ya, ya? Yang dua-dua ya? Oh. Biasanya nih ayam goreng sendiri. Kalau dia tadi? Gimana? Gimana? Juara. Sempol mana? Aku gak cuil-cuil. Oke. Siap.